Jangan follow aja. Kita bakal lihat nih kira-kira mereka berdua apakah layak di follow atau di unfollow. Karena biasanya di Instagram kan suka banyak nih kayak momstagram. Oh, momstagram itu biasanya seneng banget follow artis-artis yang suka sharing soal anak. Kita lihat nih apakah mereka berdua, kan kita lihat nih sebenarnya sih aura keibuannya udah ada. Iya. Cuman aura kebapaannya tuh kayak lebih kuat. Iya. Sekali. Yang siapa kebapaan? Lebih gagah. Kita akan tes apakah mereka berdua punya jiwa-jiwa keibuan. Berarti kita harus mengurus bayi dong nih. Iya. Bayinya bayi siapa? Oh, ini bayinya benar-benar lucu. Oh, lucu. Gemes, imut, manis. Kita lihat ya, kita undang langsung. Coba kita lihatnya bayinya yuk. Bayinya ada passwordnya. Kalau manggil bayi baru mau masuk, kalau kita panggil. Iya. Ting-tang-ting-tang. Mana? Kelinca bayinya ya, banyak gula nih. Malah kayaknya kenal ya sama bayi ini. Ini waktu saya hamil, ngidamnya petasan bandi. Mau kopi, minum kopi, mau ini. Ini kan pagi-pagi. Ini nih, adikku demek sih. Makanya deh bangun tidur. Pagi-pagi kan udah mandi, coba dandanin. Kalau dandanin bayi kayak gimana? Oh, ini pagi-pagi. Itu dilap dulu ya kan, pakai itu abis apa? Kok bayinya udah banyak jerawatan ya? Bayinya puber deh. Iya, masa masih bayi udah banyak jerawatan? Berarti dilap dulu bekas mandinya. Iya, itu tadi udah. Nah, terus diapain lagi? Nih, kalau pakai bedak kayak begini. Oh begitu. Jadi seger. Nana, jajah. Nangis. Nana. Oh nangis. Nangis. Di bedok. Di bedok. Di bedok. 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 Ya. Bedok. Jadi hangat bayinya. Iya. Kok cuma ditiup, ditiup bedak doang? Terus diapain? Harusnya pakai masak air gitu dong baru dibedakin. Oh, aus, aus, aus. Aus, aus, aus. Oh itu bibirnya. Oh dia pengen teman. Kalau bayi punya teman. Dia temennya teman nih. Temennya nih. Oh iya, saya duduk. Temennya mau pakai bedak lagi juga enggak? Oh iya iya. Mau disuapin enggak? Mau disuapin enggak? Dia kemarin sama aku. Ngapain? Babing. Kalau ngurus anak itu, kita enggak bisa cuma ngikutin doang, nggak bisa ngikutin katanya, harus banyak konsultasi sama dokter spesialis anak. Bayinya kok kayak gitu? Ya udah, ini kayaknya main. Ya udah main sana main. Kita kan baru dibeliin mobil baru Lamborghini. Terima kasih mama. Mobil-mobilan kali. Asli nih bayi kagak ada imut-imutnya sumpah. Kalau ngurus yang asal kayaknya jadinya kayak gitu. Oh gitu. Tapi nih bayinya kayak begini. Tapi nih kapan nih rencana mau hamil lagi? Sebenarnya aku pengennya kalau hamil lagi aku mau. Tapi kalau bisa jangan sampai gini, jangan sampai jeda 3 tahun. Jadi ntar kakaknya masuk SMA, anaknya masuk SMP. Oh iya. Biaya biayanya ya. Berlipat. Jadi Kak Fitri pengen punya anak lagi. Ya udah nih. Kan ini kan acara follow artis nih. Banyak banget yang follow nih salah satunya nih. Alasan kenapa followers harus follow Kak Fitro? Seneng sharing. Jadi kadang-kadang saling lihat perkembangan anak. Iya, jadi yang pertama tuh sering sharing masalah anak. Masalah yang kedua, anak. Kak. Ya kadang suka nyampah-nyampah juga. Yang ketiga, aku suka bikin captionnya. Halu-halu yang lucu-lucuan. Nah kan mau follow dulu, pengen follow IG-nya Kak Fitri, IG-nya apaan tuh namanya? @fitro. Oke, makasih Kak Fitri. Kalau suka follow, kalau gak suka, unfollow aja. Nah, terima kasih Kak Fitri udah nemenin kita. Makasih pengetahuan tentang. Jangan kemana-mana, tonton follow artis tiap Senin sampai Jumat jam 11 siang hanya di Trans TV. Jangan lupa juga di follow ya artis siapa aja mau kita follow nih di Instagram di sini. @followartist_transtv. Jangan kemana-mana, terus nonton kita ya di follow artis gak asik, unfollow aja.